Dalam mengembangkan kawasan Setu, kini akan membangun lahan pertanian dengan menanam sejumlah bibit sayuran serta obat-obatan untuk mempelajari budidaya tanaman di lahan yang minim. Untuk arah kedepannya, saya mau mengarah ke jenis tanaman sayur-sayuran sama obat-obatan. Itu tujuannya untuk pengenalan sama warga sekitar tentang pembudidayaan lahan yang sempit untuk bisa dibudidayakan. Bang Kimpo berharap dengan pengelolaan budidaya tanaman, pemerintah dapat membantu pembudidayaan tanaman yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat. Khalid Malvino, Kota Tangerang Selatan, melaporkan untuk CTV Network.